semua ini cobaan. Yang penting mereka berdua bisa menjalani ini dengan rasa syukur apa yang sudah didapat dan bisa menjalani ini semua dengan rasa bahagia. Itu aja sih kalau yang, karena semua berita-berita di sana kan nggak seperti apa yang kita lihat. Kenyataannya kan mereka semua fine-fine aja. Ada yang bilang karena kontrak, karena itu galas semua. Rumah tangga amat sangat baik, berjalan baik-baik saja gitu. Jadi saya juga kadang suka bingung kok orang bisa apa yang tidak tahu permasalahannya di dalam diungkit-ungkit di luar dengan menghujat-hujat. Itu saya juga kadang bingung kok orang bisa ya seperti itu. Intinya sebenarnya nggak ada apa-apa. Insya Allah enggak ya, jangan gitu kan. Insya Allah enggak lah itu. Kalau paranormal juga kan manusia biasa. Kita semua serahin sama Allah gitu.